Dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin Jumat Berkah, Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa atau YBKB Cabang Jambi melakukan pembagian nasi kotak kepada 149 warga suku Anak Dalam di Dusun Dwi Karya Bakti pada hari Jumat sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua YBKB Cabang Jambi Nazia Ibrahim, Datu Rio Dusun Dwi Karya Bakti Suprianto, beberapa perangkat dusun, serta seluruh tim YBKB Cabang Jambi. Pada kesempatan ini, tim YBKB didampingi langsung oleh Datu Rio untuk mengunjungi langsung lokasi pemukiman suku Anak Dalam yang ada di Dusun Dwi Karya Bakti, serta membagi-bagikan nasi kotak kepada para warga di sana. Tanpa panjang lebar, kita di sini hadir untuk mengajak Datu Rio silaturahmi dengan Datu Rio dan perangkat desa di dusun ini. Tidak hanya membagi-bagikan nasi kotak, tim YBKB pun mengecek beberapa fasilitas yang ada di pemukiman suku Anak Dalam, seperti lokasi air bersih, peternakan kambing warga suku Anak Dalam, dan beberapa fasilitas yang ada di pemukiman tersebut. Menurut Ketua YBKB Cabang Jambi Nazia Ibrahim, pada kesempatan ini kita melihat langsung keadaan mereka dan membagi-bagikan nasi kotak kepada warga suku Anak Dalam. Untuk kondisi mereka saat ini jauh lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya, karena saat ini mereka sudah banyak yang melakukan kegiatan seperti masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah, hari ini kami dari Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa dapat berkumpul, tetap menggunakan prokes dengan saudara-saudara kami di suku Anak Dalam, Desa Dwi Karya Bakti ya Pak ya, yeah. Bersama Datuk Rio juga, bersama perangkat desa, dalam program Jumat Berkah dan sosialisasi tentang kehadiran yayasan kami di daerah Jambi. Semoga apa yang kami bawa hari ini dapat menjadi manfaat juga buat saudara-saudara kita di sini. Sementara itu, Datu Rio Suprianto juga menyampaikan bahwa ia sangat berterima kasih kepada YBKB yang telah tergerak hatinya untuk ikut peduli terhadap warga suku Anak Dalam di Dusun Dwi Karya Bakti. Semoga semua bantuan dan kepedulian dari tim YBKB dapat bermanfaat. Saya sebagai Datuk Rio Dusun Dwi Karya Bakti mewakili masyarakat saya khususnya anak suku dalam yang ada di Dusun Dwi Karya Bakti ini mengucapkan banyak-banyak beribu terima kasih kepada yayasan, kepada ibu dan bapak yang telah peduli memperhatikan anak-anak saya yang ada di Dusun Dwi Karya Bakti ini, terutama anak suku dalam. Mudah-mudahan apa dan tujuan ibu untuk anak-anak saya suku Anak Dalam ini berbagi rezeki Jumat Barokah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membalas budi baik ibu kepada masyarakat saya khususnya Dusun Dwi Karya Bakti ini. Kegiatan berlangsung dengan sukses dan lancar. Para warga suku Anak Dalam tampak antusias menerima pemberian dari tim YBKB Cabang Jambi ini. Tim Liputan Buana TV mengabarkan. Berjalan bersama untuk mengembangkan apa dan memperbaiki kendala-kendala apa yang ada di sini.